Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan kecuali puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita angkat pada saat kita mengerjakan salat Jumat ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas segala taufik dan hidayah sehingga kaki ini bisa melangkah, hati ini bisa tergerak mengamalkan sebuah ayat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan pada hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju salah satu rumah-rumah Allah. Sambutlah panggilan tersebut untuk mengerjakan salat Jumat. Wa dharul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli kalian, tinggalkanlah duniawi kalian, tinggalkanlah urusan kerjaan kalian atau obrolan-obrolan kalian, kehidupan sosial kalian. Mengapa kita disuruh menghentikan semua aktivitas duniawi kita, ma'asyiral muslimin? Allah jelaskan alasannya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena datangnya kalian mengerjakan salat Jumat, mendengarkan khutbah dengan seksama, itu lebih baik buat kalian, lebih mahal bagi kalian, lebih bernilai di sisi Allah untuk kalian daripada urusan dunia kalian, daripada kerjaan kalian, daripada meeting-meeting kalian atau deal-deal bisnis kalian. Kalau kalian mengetahuinya, jika kita mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita, tapi kenyataannya seperti yang Allah firmankan, jemaat sekalian, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengerti pahala yang Allah persiapkan untuk mereka. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengerjakan salat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ada sebuah pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita setiap pekannya secara umum. Pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita di momentum-momentum besar. Di momentum-momentum besar seperti hari Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha, di saat umat Islam berkumpul, di saat umat Islam bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin untuk mengerjakan salat Jumatnya atau salat Idul Fitrinya atau salat Idul Adhanya, maka tidak mungkin pesan itu tidak memiliki bobot yang besar. Karena pesan ini dipilihkan oleh Allah di antara banyak-banyak pesan. Pesan yang Allah firmankan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pesan tersebut, hal ataka haditsul ghasyiah. Hal ataka haditsul ghasyiah? Apakah telah sampai kepada engkau wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Sebagian wajah pada hari itu tertunduk lesu, pucat pasi. Siapa mereka jemaah sekalian? Mari kita lanjutkan ayat-ayat itu. Amilatun nasibah. Pemilik wajah-wajah itu adalah orang-orang yang beramal ketika di dunia. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan tidak hanya beramal, nasibah,
mereka lelah, mereka letih, mereka capek karena banyaknya amalan mereka, karena banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya sholat tahajud, tapi mereka merasa capek karena panjangnya sholat tahajud yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya puasa, tapi mereka kelelahan karena banyaknya puasa sunat dan puasa wajib yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mereka letih karena banyaknya ayat-ayat yang mereka baca. Amilatun nasibah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira surga mana yang berhak mereka dapatkan? Istana surga mana yang tepat untuk mereka raih? Mereka bukan hanya sholat, tapi mereka capek karena mengerjakan sholat-sholat tersebut. Amilatun nasibah. Surga, itulah yang ada di benak kita ketika kita melihat profil-profil orang-orang seperti itu. Tapi marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat-ayat itu. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tasla naran hamiyah, orang-orang itu Allah akan masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tusqa min 'ainin aniyah, dan mereka akan diberikan minum dari air yang mendidih dari api neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan kecuali duri yang sangat tajam. La yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, bukan surga yang mereka dapatkan, dan ini bukan ranah kita, ini bukan ranah khatib. Kita hanya mengangkat apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayat tersebut. Allah yang memiliki surga dan neraka yang mengatakan ada sebagian orang yang hidupnya senantiasa berinteraksi dengan amal, senantiasa berinteraksi dengan ibadah. Alih-alih mendapatkan Firdaus, alih-alih mendapatkan Adan. Tasla naran hamiyah, mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Ayat-ayat ini membuka mata kita bahwa tidak semua orang yang beramal mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini membuka mata kita bahwa tidak semua penghuni neraka adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan maksiat. Namun ada di antara penghuni-penghuni neraka yang pada saat dia hidup berpuasa, salat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan mengerjakan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslim, tidak heran bahwa pesan penting ini diangkat di momen-momen besar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya meminta para imam ketika salat Jumat membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Allah dan Rasul-Nya pun meminta para imam di saat salat Idul Fitri membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Dan Allah dan Rasul-Nya juga meminta para imam untuk membaca surat Al-Ghasyiyah di salat Idul Adha di rakaat yang kedua. Karena pesan ini harus sampai ke tengah-tengah umat, agar kita tersadar tugas kita bukan hanya mengatakan tidak pada maksiat, tapi harus kembali mengevaluasi dan menjaga amal-amal itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, lalu apa sebab kegagalan mereka? Para ulama memperbincangkan mereka. Mereka mengatakan bahwa sebab kegagalan tersebut karena mereka ketika beramal tidak memenuhi dua syarat diterimanya amal ibadah yang Allah tetapkan dan Allah jadikan sebagai aturan baku di dalam agama. Iya, hadirin sekalian, sebagaimana untuk memasuki sebuah instansi atau lembaga, kita bukan hanya diminta untuk mengerjakan sesuatu, tetapi kita harus mengerjakan sesuatu dengan syarat-syarat yang diminta oleh badan tersebut.
Begitu juga dengan surga, begitu juga dengan amal ibadah. Ada syarat yang Allah inginkan dari kita. Dan syarat tersebut kata para ulama, ada dua syarat ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan ada niatnya dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang berhijrah, hijrah adalah sesuatu yang sedang hype atau happening pada hari ini. Nabi memberikan contoh, barang siapa yang berhijrah dalam rangka niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan mendapatkan itu dari hijrahnya tersebut. Ia tidak akan mendapatkan Allah, dia tidak akan mendapatkan surga, dia tidak akan mendapatkan keberkahan, dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita tahu dalam hadis Muslim, Nabi SAW menjelaskan siapa penghuni neraka pertama kali yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pezina? Bukan. Mereka koruptor? Bukan. Mari kita simak keterangan dari Nabi SAW secara langsung. Kata beliau, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Ada tiga orang atau ada tiga komunitas yang menjadi penghuni neraka pertama kali, disidang pertama kali oleh Allah, lalu dilemparkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun, seseorang, hadirin sekalian, ustushida, dia wafat ketika memperjuangkan agama Allah, lalu dihadirkan di hadapan Allah. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmatku selama di dunia? Dengan bangganya, dengan pedenya dia mengatakan, qataltu fika hatta tushiddu, aku berjuang di atas jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah jamaah sekalian? Kadzabta, dusta. Bukan itu yang Anda inginkan. Walakinnaka qatalta liqal jari, namun selama engkau hidup, engkau berjuang agar dikatakan pahlawan, agar dikatakan pemberani, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan dari masyarakat dan umatmu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah panggil malaikatnya untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah datangkan yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, seseorang yang selama hidupnya mempelajari agama, mengajarkan agama dan membaca Al-Qur'an. Lalu orang ini dihadirkan di hadapan Allah dan Allah bertanya, setelah Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, fama 'amilta fiha, untuk apa engkau gunakan kenikmatan-kenikmatan itu? Untuk apa engkau gunakan kecerdasan dan kemampuan hafalanmu? Lalu orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an liqal laka ya Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, aku selama ini membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an semata-mata untuk mencari ridhomu. Lalu Allah katakan, kadzabta, dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal 'alim. Namun sejatinya selama ini engkau belajar dan mengajarkan agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan qari, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi, lalu perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini dalam kondisi kepala yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun, lalu yang ketiga, seseorang yang senantiasa berinfak dan bersedekah. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat harta yang aku berikan kepada engkau? Lalu dengan bangganya dia mengatakan, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan jalan kebaikan yang engkau cintai dan ridhoi kecuali aku dermakan hartaku di sana. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, karena engkau selama ini melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, dermawan, orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, faqad qil, dan masyarakat Anda telah mengakui. Maka kembali diperintahkan oleh Allah, diseretnya orang tersebut dalam kondisi kepala yang ada di bawah, hatta ulqiya finnar,
lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Syarat yang kedua ma'asyiral muslimin, setelah menjaga keikhlasan, setelah berusaha mewujudkan firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu cukup? Kata para ulama itu belum cukup. Karena syarat yang kedua adalah berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis yang cukup mengejutkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang salat seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dan bisa dicek di dalam silsilah hadis sahiha, beliau menyatakan wa inna rajula la yusalli 60 sana falantuqbala lahu salah. Ada seseorang di antara umatku yang senantiasa salat tanpa bolong-bolong selama 60 tahun dan tidak ada satupun salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun salat subuh, 60 tahun salat zuhur, 60 tahun salat asar, 60 tahun salat maghrib dan isya, satupun salat subuh tidak diterima oleh Allah, satupun salat zuhur tidak diterima oleh Allah, satupun salat Jumat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ia kehilangan syarat yang kedua, berusaha mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan masalah orang tersebut, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Ada kasus rukuknya benar tapi sujudnya salah. Sujudnya salah. Ini bukan tentang keikhlasan. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala'allahu yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ah. Dan ada kasus lain, sujudnya benar tapi rukuknya keliru. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di semua bidang kita sepakat niat ikhlas saja tidak cukup untuk sukses di bidang tersebut. Untuk menjadi montir tidak cukup dengan niat baik. Untuk jadi ekonom tidak cukup hanya dengan niat baik. Untuk jadi pakar fisika tidak cukup untuk niat baik. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zikir kita? Bagaimana dengan amal ibadah kita? Gabungkan antara keikhlasan dan lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua unsur itu dipertemukan, maka akan terciptalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita inginkan memberikan syafaat kepada kita, amalan yang kita inginkan menjadi teman di dalam kubur, amalan yang kita inginkan membuat kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang akan memudahkan perjalanan kita di atas sirat, jembatan yang paling tipis di alam semesta, dan amalan yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jagalah keikhlasan amal ibadah kita dan upayakan dan selalu belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima dan mendapatkan
ganjaran berupa surga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan kecuali puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita angkat pada saat kita mengerjakan sholat Jumat ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas segala taufik dan hidayah sehingga kaki ini bisa melangkah, hati ini bisa tergerak mengamalkan sebuah ayat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan pada hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju salah satu rumah-rumah Allah. Sambutlah panggilan tersebut untuk mengerjakan salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli kalian, tinggalkanlah duniawi kalian, tinggalkanlah urusan kerjaan kalian atau obrolan-obrolan kalian, kehidupan sosial kalian. Mengapa kita disuruh menghentikan semua aktivitas duniawi kita, ma'asyiral muslimin? Allah jelaskan alasannya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena datangnya kalian mengerjakan salat Jumat, mendengarkan khutbah dengan seksama, itu lebih baik buat kalian, lebih mahal bagi kalian, lebih bernilai di sisi Allah untuk kalian daripada urusan dunia kalian, daripada kerjaan kalian, daripada meeting-meeting kalian atau deal-deal bisnis kalian. Kalau kalian mengetahuinya, jika kita mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita, tapi kenyataannya seperti yang Allah firmankan, jamaah sekalian, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengerti pahala yang Allah persiapkan untuk mereka.
Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengerjakan salat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Ada sebuah pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita setiap pekannya secara umum. Pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita di momentum-momentum besar. Di momentum-momentum besar seperti hari Jumat, Idul Fitri, atau Idul Adha, di saat umat Islam berkumpul, di saat umat Islam bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin untuk mengerjakan sholat Jumatnya, atau sholat Idul Fitrinya, atau sholat Idul Adhanya, maka tidak mungkin pesan itu tidak memiliki bobot yang besar. Karena pesan ini dipilihkan oleh Allah di antara banyak-banyak pesan. Pesan yang Allah firmankan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pesan tersebut, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepada engkau wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Sebagian wajah pada hari itu tertunduk lesu, pucat pasi. Siapa mereka jemaah sekalian? Mari kita lanjutkan ayat-ayat itu. Amilatun nasibah. Pemilik wajah-wajah itu adalah orang-orang yang beramal ketika di dunia. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan tidak hanya beramal, nasibah, mereka lelah, mereka letih, mereka capek karena banyaknya amalan mereka, karena banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya sholat tahajud, tapi mereka merasa capek karena panjangnya sholat tahajud yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya puasa, tapi mereka kelelahan karena banyaknya puasa sunnah dan puasa wajib yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mereka letih karena banyaknya ayat-ayat yang mereka baca. Amilatun nasibah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira surga mana yang berhak mereka dapatkan? Istana surga mana yang tepat untuk mereka raih? Mereka bukan hanya sholat, tapi mereka capek karena mengerjakan sholat-sholat tersebut. Amilatun nasibah. Surga. Itulah yang ada di benak kita ketika kita melihat profil-profil orang-orang seperti itu. Tapi marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat-ayat itu. Tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tasla naran hamiyah, orang-orang itu Allah akan masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tusqa min aynin aniyah, dan mereka akan diberikan minum dari air yang mendidih dari api neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan kecuali duri yang sangat tajam. La yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Bukan surga yang mereka dapatkan. Dan ini bukan ranah kita. Ini bukan ranah khatib. Kita hanya mengangkat apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayat tersebut. Allah yang memiliki surga dan neraka yang mengatakan, ada sebagian orang yang hidupnya senantiasa berinteraksi dengan amal,
senantiasa berinteraksi dengan ibadah. Alih-alih mendapatkan Firdaus, alih-alih mendapatkan Adan, tasla naran hamia, mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Ayat-ayat ini membuka mata kita bahwa tidak semua orang yang beramal mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini membuka mata kita bahwa tidak semua penghuni neraka adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan maksiat. Namun ada di antara penghuni-penghuni neraka yang pada saat dia hidup berpuasa, salat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan mengerjakan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslim, tidak heran bahwa pesan penting ini diangkat di momen-momen besar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya meminta para imam ketika salat Jumat membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Allah dan Rasul-Nya pun meminta para imam di saat salat Idul Fitri membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Dan Allah dan Rasul-Nya juga meminta para imam untuk membaca surat Al-Ghasyiyah di salat Idul Adha di rakaat yang kedua. Karena pesan ini harus sampai ke tengah-tengah umat. Agar kita tersadar. Tugas kita bukan hanya mengatakan tidak pada maksiat, tapi harus kembali mengevaluasi dan menjaga amal-amal itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Lalu apa sebab kegagalan mereka? Para ulama memperbincangkan mereka. Mereka mengatakan bahwa sebab kegagalan tersebut karena mereka ketika beramal tidak memenuhi dua syarat diterimanya amal ibadah yang Allah tetapkan dan Allah jadikan sebagai aturan baku di dalam agama. Ya hadirin sekalian, sebagaimana untuk memasuki sebuah instansi atau lembaga, kita bukan hanya diminta untuk mengerjakan sesuatu, tetapi kita harus mengerjakan sesuatu dengan syarat-syarat yang diminta oleh badan tersebut. Begitu juga dengan surga, begitu juga dengan amal ibadah, ada syarat yang Allah inginkan dari kita. Dan syarat tersebut kata para ulama, ada dua syarat ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan ada niatnya dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang berhijrah. Hijrah adalah sesuatu yang sedang hype atau happening pada hari ini. Nabi memberikan contoh barang siapa yang berhijrah dalam rangka niatnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan mendapatkan itu dari hijrahnya tersebut. Ia tidak akan mendapatkan Allah, dia tidak akan mendapatkan surga, dia tidak akan mendapatkan keberkahan, dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita tahu dalam hadis Muslim, Nabi SAW menjelaskan siapa penghuni neraka pertama kali yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pezina? Bukan. Mereka koruptor? Bukan. Mari kita simak keterangan dari Nabi SAW secara langsung. Kata beliau, awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha. Ada tiga orang atau ada tiga komunitas yang menjadi penghuni neraka pertama kali. Disidang pertama kali oleh Allah. Lalu dilemparkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rojulun. Seseorang, hadirin sekalian. Ustushida. Dia wafat ketika memperjuangkan agama Allah, lalu dihadirkan di hadapan Allah, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, fa'ma amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmatku selama di dunia? Dengan bangganya, dengan pedenya dia mengatakan, qataltu fika hatastu syiddu, aku berjuang di atas jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah jemaah sekalian? Kadzabta, dusta. Bukan itu yang Anda inginkan.
Walakinnaka qatalta liqal jari. Namun selama kalian, selama engkau hidup, engkau berjuang agar dikatakan pahlawan, agar dikatakan pemberani, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan dari masyarakat dan umatmu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah panggil malaikatnya untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah datangkan yang kedua. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang selama hidupnya mempelajari agama, mengajarkan agama dan membaca Al-Quran, lalu orang ini dihadirkan di hadapan Allah dan Allah bertanya, setelah Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan kenikmatan-kenikmatan itu? Untuk apa engkau gunakan kecerdasan dan kemampuan hafalanmu? Lalu orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tul Quran liuqal laka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, aku selama ini membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhomu. Lalu Allah katakan, kadzabta dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa'allamtahu liqal alim. Namun sejatinya selama ini engkau belajar dan mengajarkan agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi, lalu perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini dalam kondisi kepala yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun, lalu yang ketiga, seseorang yang senantiasa berinfak dan bersedekah. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat harta yang aku berikan kepada engkau? Lalu dengan bangganya dia mengatakan, ma taraktu min sabil tuhibu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan jalan kebaikan yang engkau cintai dan ridhoi kecuali aku dermakan hartaku di sana. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, karena engkau selama ini melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, dermawan, orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, faqad qil, dan masyarakat Anda telah mengakui. Maka kembali diperintahkan oleh Allah, diseretnya orang tersebut dalam kondisi kepala yang ada di bawah, hatta ulqiya finnar, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin, setelah menjaga keikhlasan, setelah berusaha mewujudkan firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu cukup? Kata para ulama, itu belum cukup. Karena syarat yang kedua adalah berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis yang cukup mengejutkan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang salat seseorang, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dan bisa dicek di dalam silsilah hadis as-sahiha, beliau menyatakan, wa inna rajula la yusalli sittina sana falantuqbala lahu salah. Ada seseorang di antara umatku yang senantiasa salat tanpa bolong-bolong selama 60 tahun dan tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun sholat subuh, 60 tahun sholat zuhur, 60 tahun sholat asar, 60 tahun sholat maghrib dan isya, satupun sholat subuh tidak diterima oleh Allah, satupun sholat zuhur tidak diterima oleh Allah, satupun sholat jumat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ia kehilangan syarat yang kedua, berusaha mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan masalah orang tersebut, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah.
Ada kasus rukuknya benar tapi sujudnya salah. Sujudnya salah. Ini bukan tentang keikhlasan. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allahu yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Dan ada kasus lain, sujudnya benar tapi rukuknya keliru. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di semua bidang kita sepakat, niat ikhlas saja tidak cukup untuk sukses di bidang tersebut. Untuk menjadi montir tidak cukup dengan niat baik. Untuk jadi ekonom tidak cukup hanya dengan niat baik. Untuk jadi pakar fisika tidak cukup untuk niat baik. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zikir kita? Bagaimana dengan amal ibadah kita? Gabungkan antara keikhlasan dan lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Apabila dua unsur itu dipertemukan, maka akan terciptalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang kita inginkan memberikan syafaat kepada kita, amalan yang kita inginkan menjadi teman di dalam kubur, amalan yang kita inginkan membuat kita dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang akan memudahkan perjalanan kita di atas sirat, jembatan yang paling tipis di alam semesta, dan amalan yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jagalah keikhlasan amal ibadah kita dan upayakan dan selalu belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ganjaran berupa surga keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة